Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita sahabat semua ya, bersama kami. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya di sana, lancar segala urusannya, berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ya, kesempatan kali ini kita masuk semak belukar lagi, masih berada di spot Beringin Besar. Tapi bukan spot yang kemarin teman ya. Sudah berpindah spot pula kita. Di sini banyak sekali pohon beringinnya. Wah. Jadi kita masuk dulu mencari spotnya teman ya, untuk mencari sesuatu tentunya. Semoga kita nanti mendapatkannya. Kita gaskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya, sahabat semua, di spot ini ternyata ada rawanya juga ya. Ini sebelah kanan kita sudah kering. Biasanya ada ini bang ya. Kalau rawa-rawa seperti ini biasanya ada lubang. Kalau tidak lubang lempat, lubang ular. Ya. Sudah habis itu, Bapak? Habis, ya. Sudah pergi dia itu. Ini bencah ini sering juga digenangi air. Masuk air besar, sahabat semua. Wih, tersangkut-sangkut ya. Jadi untuk populasi atau pertumbuhan tanamannya di sini tidak begitu banyak, teman ya, yang bisa kita manfaatkan. Yang ada di sini seperti akar bajakah ya. Nah, itu bisa kita olah, kita ambil airnya untuk diminum. Ada juga mungkin umbut rotan, pakis atau paku. Sejenis itulah, teman. Untuk tanaman yang lain tidak ada nampaknya. Sekarang kita lanjut saja menelusuri pinggiran sungai ini untuk mencari spot-spot yang luar biasa tentunya. Untuk berburu ikan-ikan yang agak babon ya, Bang. Oke, Bawang, ada jamba. Oke. Lokasinya agak ke bawah. Mantap. Wah, itu dia, teman. Ini sungai ya. Besar panjang. Nampak, teman-teman, ha. Hanyut dikilir. Wah. Sayang kamera kita kurang bagus. Besar panjang, teman. Warna hitam. Tiba-tiba hambun ya. Oke, ish, bikin geli. Ya, nampaknya sahabat semua sudah terlihat spotnya ya. Oke, kita letakkan dulu barang-barang. Kita dari atas bawah ya. Pancingnya kita taruh di bawah kan, biar nanti kita kejar-kejaran. Kalau di situ. Oke. Kalau di situ tuh? Dari sana. Dekat, terlampau dekat. Terlampau dekat. Dari sini aja kita mau menuju ke sana, teman ya. Oke, ini spotnya. Nah, lebih besar sungai yang kemarin. Tapi ini di hulunya, teman. Perlu sebetulnya apa itu nih? Oke. Gotong royong dulu nih. Tanpa berlama-lama, sobat semua ya. Ini joran sirah kita lempar. Kita pasang 3 joran seperti biasa, sobat semua. Di sini kita melihat spotnya, alirannya deras. Nah, yang biasa di sini ikannya maser dan juga iyu tutul. Oke, semoga kita nanti membuahkan hasil ya, Bang. Kita tunggu aja, teman ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal menunggu, memantau. Mudah-mudahan ditangkap. Let's go. Kita cari tempat yang lebih aman. Beginilah, teman, dulu ya. Nyantai-nyantai kita dulu kan. Minum rokok-rokok. Perhatikan pancingan. Kalau ditangkap nanti di strike. Mudah-mudahan ada yang menangkap. Sambil menunggu pancingan, kita hisap.
Kita isap rokok dulu sih, Mas. Airnya lumayan jernih. Tinggal kecil ya. Arus sungainya pun agak apa? Agak lumayan. Berarti pagi ya, tadi naik pasangan ya. Naik pagi ini udah mengejar putaran dia bang ya. Semua sudah mulai digigit umpan. Kita pantau dulu. Semoga berlupa sahabat semua ya. Sahabat semua, sayang sekali tadi tidak sempat dibawakan ya bang ya. Masih getesannya baru. Masih tangkap-tangkap ikan kecil, jadi tidak sempat dibalas. Jadi tukar umpan dulu karena sudah hancur dimakannya. Berselemak peak umpannya ya, cabik-cabik. Okay. Jadi untuk itu teman, pawang kita tinggal dulu di sini mancing ikan sungai besarnya. Sementara saya coba-coba casting dulu ya, bang. Ikan apa? Ikan gabus. Ikan gabus. Karena tadi kita bawa casting juga teman. Untuk memantau pawang juga di sini sudah kita sediakan itu dia HP ya. Untuk memantaunya nanti kalau mendapat ya pawang. Oke. Oke pawang. Saya bergegas dulu ya. Semoga ada rezeki nanti sama-sama mendapat. Oke teman. Mudah-mudahan. Kita gaskan saja ya. Let's go. Ini kita keluar dulu sahabat semua ya. Dari semak-semaknya menuju spot casting gabus. Semoga sama-sama mendapat kita nanti teman ya. Oke. Kita lanjutkan saja sahabat semua. Sudah hampir sampai keluar. Let's go. Ini spotnya. Rawa-rawa seperti ini teman ya. Semoga nanti kita mendapatkan ikan gabusnya. Oke. Kita gaskan saja sahabat semua ya. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Alhamdulillah. Poin satu. Lumayan babon. Mantap sobat semua. Lumayan ya. Alhamdulillah. Detailannya umpan soft fork kita. Lanjut. Terlalu cepat. Mantap. Poin depannya walaupun masih remaja. Ping. Tak lengket ni man. Terlalu tergesa. Tinggal bersin dulu. Mantap tu. Lengket kan. Mantap. Alhamdulillah. Poin lagi. Alhamdulillah teman ya.
3 ekor poin kita castingnya, tapi tadi satu lepas temannya, pas mau masuk keruntung lepas lagi, tak apa-apa. 2 ekor rezeki kita hari ini castingnya. Nah ini kita sudah gabung lagi sama pawang ya. Ada tadi tangkapan pawang? Ini masih, apalagi masih mendiam aja. Mendiam pawang ya? Cuman satu kali tadi ya pawang ya? Satu kali tadi. Tidak mengulang lagi tangkapannya. Ini sudah pindah spot pawang teman ya. Ke hilirnya sedikit. Tapi lokasinya masih sama. Tak ada nampaknya tangkapan. Namun kita tetap berusaha teman ya. Mudah-mudahan di sore hari ini ada gigitan yang luar biasa tentunya. Kalau untuk dimasak udah cukup itu, kan gabus 2 ekor tambah nanti jengkol teman. Oke, kita tunggu, kita gaskan lagi, let's go. Sahabat semua, ini ada karbajaka, kita mau ambil airnya sahabat semua ya, untuk obat panas dalam. Kita mau bawa pulang nih. Nah, kita ambil dulu sahabat semua ya. Ada di sini nampaknya. Sudah lama juga ini kita cari-cari, karena ke tempat kita biasa tidak ada karbajakahnya. Di sini ada nampaknya. Kita ambil teman ya, baru kita tampung. Let's go. Ini dia teman ya. Kita tampung, masukkan ke dalam botol. Ini airnya kurang lancar nampaknya. Masih lancar. Mana dia? Itu dia. Tetesan demi tetesan inilah yang akan kita kumpul. Supaya berisi nanti kan, baru kita bawa pulang. Oke, lanjut lagi. Sudah berangsur petang sahabat semua ya. Nampaknya cabik-cabik sebulu ayam ya bawang. Sudah gelap cabik-cabik sebulu ayam. Hari ini keberuntungan masih rezeki hitam untuk mancing sungai besar teman ya. Tapi alhamdulillah kita dapat ikan gabus. Oke sahabat semua, tak dapat makan ikan sungai, ikan bencah pun tak apa ya bawang. Makan ikan bencah dulu kita hari ini teman, karena cuaca sudah agak mendung. Nah, sudah gelap teman, mau hujan lagi nampaknya ya. Air baru berangsur jernih, sudah gelap lagi. Kita cari tempat masak dulu bang ya. Mari kita keluar dulu. Oke, dalam sini nanti takut kita kurang apa, kurang nyaman dan kurang aman. Kita cari tempat yang lain teman, let's go. Nih sahabat semua ya, nasi kita sudah tercurang. Oke, tinggal kita tunggu matang nih teman, baru kita masak ikan gabusnya ya. Kita bakar aja ikan gabusnya. Kita bakar nanti ya. Oke, lanjut. Alhamdulillah tersangi nasi kita sahabat semua ya. Ini ikan gabusnya kita bakar aja, karena pawang tadi ada bawa gulai katanya bawang. Oke. Gulai kacang bawang. Gulai kacang panjang. Oke, mantap. Nanti kita gabungkan sama ikan gabus bakarnya sahabat semua. Lanjut, let's go. Ini ikan bakar kita sahabat semua, sudah matang ya. Makan lagi kita sahabat semua. Wah, mantap. Lanjut, let's go. Oke sahabat semua, mari makan. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat ya. Yang rapat langsung mendekat. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bakar ikan gabus dulu ya. Tuh ada panggilan darurat nampaknya. Makan lagi ya bawang ya. Siapa orang rumah bawang? Iya, ini apa? Yang jelas lagi bawang. Halo. Halo. Ini gulai kacangnya di mana? Sekarang kita makan bakar arwan. Bakar arwan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ikan gabus. Anginnya kencang teman. Entah mau hujan mau dan lain pokoknya. Mau hujan dah gelap nih. Bukan sekedar gelap malam.
Dah biar hujan. Hari ni hujan nak. Kata para todak. Pintunya. Nih, kita coba para jawa bana. Kalian pada pang hajar. Kita coba palanya. Sangat desu. Ini bukan nasi yang bikin enak nih, Man. Suasananya. Kalau di dalam semak ini apapun kawan nasinya enak semua ya, Bang. Apalagi kalau dapat bule todak kan. Apa mencotok? Sama mencotok. Ini gulai kacang dengan apa? Dengan ikan bakar. Bakar ikan naruan. Nyambu. Jangan tegang-tegang. Tancap lagi, Bang. Cuman kita berdua di sini, teman ya. Tak ada yang melihat. Gaskan saja. Buat itu. Gila lah. Mau benar dong. Benar dulu. Paten juga. Saya kasih aja nih, Pak. Bagus. Kemudian. Ternyata dibakar main juga ikan gabus ini, Bang. Apa dengan gulai ikannya? Kuah belum, Mak. Masih aneh, nah. Tak masih ada. Nah, mak jangan masih ada. Macam apa? Tak kuah jawab. Kalau no, tak nampi kuah. Kuahlah kuah hi, dua mak. Ah,
Kenyang juga bikinnya. Ini ada teman-teman tahu nih, buah apa ini? Buah anggur. Anggur hutan. Cuci mulutnya teman-teman ya, kalau siap makan. Pinang. Pinang muda. Makan pinang lagi kita nanti teman-teman ya, sambil merokok-rokok. Oke, kita lanjutkan saja. Let's go. Waktu di Malaysia saya makan buah pinang nih, takut orang lihat saya nih. Oh. Mungkin takut orang tuh mati saya makan buah pinang. Belum biasa mungkin. Tapi sebagian ada juga yang makan pinang di Malaysia. Oh, ada juga, Pak. Ada juga. Di Indonesia pun mungkin di apa? Bagian daerah kita aja ya kan, iya, yang ada. Yang banyak makan pinang nih. Daerah lain ada juga kan. Tapi kalau tempat kami hampir menyeluruh lah. Tapi kalau saya kurang suka juga dengan pinang nih. Baru dikasih surya. Oh, iya. Wui. Menyelino. Oke, teman. Lanjut saja ya. Menyiapkan kita dulu. Menyiapkan surya ya. Oke. Jangan di komen ya. Bang Deddy. Jangan di komen teman ya. Maklum aja lah. Tukar rasa ya, Pak Bang. Katanya nanti habiskan rokok bawang aja. Nanti dibilang enggak usah, kita skip aja bawang ya. Supaya jangan nampak. Oke teman, mantap, lanjut, let's go.